akan mulakan dengan masak inti untuk kuih kayak. Hari ini mendung saja. Right, masa ni lah aku realize yang aku punya mic rosak. Mengentas. Padahal bukan polis tu check pun. Tapi nak buat macam mana? Kita cuma marhain, kena ikut arahan. Social media tengah panas, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Berebut-rebut. Alright, selesai, dah boleh gerak. Apa kedai tu? Kedai Abang E Capati. Alright, kalau hampa datang ke Kulim, make sure hampa pergi makan capati kat situ dan roti Arab. Oh, terbaik. Beli lagi for your mom and for your sister. It's time to say goodbye to the drone. Aku nak jual drone ni dan kalau sesiapa yang berminat, boleh DM aku. Kekurangan install 360 Go ni bagi aku adalah masa untuk dia transfer video. Kita kena proses satu-satu dekat phone, kemudian transfer ke PC untuk edit video. It takes time. Alright, drone yang hampa tengok tadi memang aku plan untuk jual. Drone tu aku banyak gunakan untuk aku shoot video-video yang sebelum ni aku pernah buat. Drone Mavic ni memang agak besar dan memudahkan hampa untuk tangkap macam dalam video ni. Footage tadi adalah semasa aku berada dekat Sabah pada tahun 2019. Masa tu aku berada di tengah laut, cuba untuk tangkap drone. Pada hampa yang berminat untuk beli drone ni, boleh get in touch with me. Aku ada email dekat bawah atau hampa boleh DM aku dekat Instagram untuk kita deal. Alright, sampai situ saja vlog aku kali ni. Besok punya vlog aku akan unboxing microphone yang baru. Mic yang lama tu patah dan dia asyik langgar body kamera. Sebab tu dia asyik berbunyi. Jadi aku terpaksa tukar. Mic yang lama ni aku akan letak dekat
kamera statik sebab dia tak perlu nak bergerak. Aku akan yang pasang yang baru dekat kamera vlog aku. Baik, sampai sini saja vlog untuk hari ini. Kita jumpa besok. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di hari besok. Bye guys.